warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau Bunda bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, luar biasa. Ulangi satu kali lagi, selamat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Barisan saya ambil alih. Siap. Gerak. Lancar kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Sebelum kita memulai materi, kita akan tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Nah, sebelumnya ibu akan memberikan satu tepuk, yaitu tepuk panca indera. Ibu contohkan dulu. Tepuk panca indera. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kulit. Mantap. Coba ulangi satu kali lagi. Tepuk panca indera. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kulit. Mantap. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang memelihara sedikitnya satu macam tanaman berguna atau memelihara satu macam hewan selama kurang lebih satu bulan. Ada yang tahu arti tanaman itu apa? Coba Ayu, tahu enggak? Tanaman adalah tumbuhan yang segala ditanam untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan lainnya, seperti hobi atau koleksi. Sedangkan hewan adalah makhluk yang bernyawa yang mampu berpindah tempat dan dapat bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi. Contohnya seperti anjing, kerbau. Nah, hewan dibedakan menjadi tiga. Itu apa aja, Ayu? Herbivora, karnivora, omnivora. Bunda. Herbivora hewan memakan apa? Tumbuhan. Nah, kalau karnivora? Daging. Kalau omnivora? Segalanya. Benar. Sopos, sopos, sopos. Nah, kita kan udah belajar tentang tumbuhan nih. Ibu ada satu lagu. Yaitu yo kita sudah belajar tentang arti tumbuhan dan hewan. Nah, ibu mempunyai satu lagu untuk tumbuhan, yaitu ayo ibu contohkan. Sayur bayam untuk badan kuat, sayur wortel untuk mata sehat, sayur brokoli untuk badan sehat, sayur brokoli wortel buat badan kita sehat. Nah, sekarang ibu mempunyai lagu yaitu tentang tumbuhan. Sayur bayam untuk badan kuat, sayur wortel untuk mata sehat, sayur brokoli untuk badan sehat. Aku paling suka sayur bayam, wortel, brokoli. Nah, sekarang giliran anak-anak. Ibu bilang siap, guys. Jawabnya iya, Bunda. Iya, Bunda. Gini ya. Iya. Siap, guys. Iya, Bunda. Sekali lagi, kurang semangat. Siap, guys. Iya, Bunda. Bisa diulangi lagunya? Ayo. Satu, dua, tiga. Sayur bayam untuk badan kuat, sayur wortel untuk mata sehat, sayur brokoli untuk badan sehat. Aku paling suka sayur
Mana yuk? Lupa dulu. Ibu contohkan satu kali lagi. Tepuk panca indera. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kulit. Mantap. Ayo ulangi satu kali lagi. Tepuk panca indera. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kulit. Mantap. Kalau Bunda bilang herbivora, ambilnya yang warna oranye. Yang karnivora warna merah. Omnivora warna ungu. Nah, kita akan membentuk lingkaran. Bergandengan tangan membentuk sebuah lingkaran. Bolanya di tengah. Karnivora oranye. Hop. Mundur satu langkah ke belakang. Tangannya dilepas, mundur satu langkah ke belakang. Serpa mundur. Ibu akan memulai. Karnivora. Nah, yang benar yaitu sampai dia. Hadiah. Duh, salah terus. Okay. Mundur. Herbivora. Herbivora yaitu yang warna oranye. Yeah, benar lagi. Taruh lagi. Mundur siapa? Ayo, Mak. Agak jauh biar nanti temennya. Omnivora. Nah, yang belum dapat sama sekali siapa enggak tahu. Sini, Bu. Nah, Ibu akan memberi pertanyaan. Sebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan. Kambing. Apalagi sebutkan 5. Sapi. Kambing, sapi, kelinci, jerapah, harimau. Harimau itu apa? Pemakan kerbau. Satu lagi. Udah. Udah. Ya, benar. Belum. Siaga? Iya, Bunda. Apakah kegiatan hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan. Kalian tadi bermain apa? Tentang apa? Hewan. Tiga jenis ya? Hewan. Nah, jadi kesimpulan materi pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama kita mempelajari tentang tumbuhan. Tumbuhan apa sih tumbuhan? Tumbuhan yaitu tanaman yang ditanam untuk kegiatan ekonomi atau untuk sekedar hobi. Sedangkan kalau hewan adalah semua makhluk hidup yang bergerak dan berpindah tempat dan dapat bereaksi terhadap rangsangan, tetapi dia tidak mempunyai akal budi. Nah, jenis hewan sendiri ada 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, sekian pembelajaran dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya bentuk barisan dulu. Seluruhnya. Saya ambil lagi. Siap. Gerak. Rencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Sebelum mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk pramuka. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat dan dapat kalian ambil manfaat dari materi yang Bunda berikan.
sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.